Alhamdulillah, pada hari ini Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapunnya. Karena Imam Besar Habib Rizieq Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya saat sekarang ini, setelah cekal dicabut dan denda dihapus, saat sekarang ini Imam Besar Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab sedang menunggu proses administrasi bayan safar atau exit permit dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan Umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala, Imam Besar Habib Muhammad Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira insya Allah kalau Habib Rizieq siap pulang, siap jemput beliau.